kita perawatin. Ternyata nggak ada ya? Nggak ada. Di sini awalnya memang makam ini pernah bertanya beberapa kesepuhan orang tua yang ada di sekitar Cikandang, ternyata tidak tahu persis sejarah awalnya. Tapi ketahuannya setelah warga juga melaksanakan pemakaman di tempat ini, akhirnya begitu kita kompakan, kita sepakati musyawarah bersama, alangkah baiknya kita mengadakan gotong royong di makam umum ini. Setelah kita mulai berjalan setiap hari Minggu, ternyata begitu di saat disisir di gotong royong ini, ketika mau cangkul atau kadang-kadang ada suara, ternyata digali ada beberapa tulisan. Itu satu hal keajaiban dan memang baru tahu kalau memang ini makam umum. Itu aja. Terus akhirnya karena ketemu satu, karena memang sudah tertutup dengan sampah-sampah, akhirnya dibangunkan kembali berbentuk seperti nisan sekarang. Terus setelah pindah lagi beberapa meter lagi, ada lagi. Ternyata setelah semua merasa kagum dan bertanya ke siapa, memang orang-orang tuanya memang sudah pada nggak ada. Ya alhamdulillah kita dengan yang baik, dengan tujuan yang baik, mudah-mudahan untuk kemaslahatan umat ini, akhirnya jadikanlah makam umum ini kita rawat bersama. Ternyata respon masyarakat, MUI Majelis Ulama Indonesia Desa Mekarsari, termasuk pemerintahan Desa Mekarsari, ternyata responnya baik, alhamdulillah. Ternyata mendukung semuanya dan warga pun merasa ada yang menggerakkan akhirnya untuk pemeliharaan, dan alhamdulillah semua sudah terbentuk pengurusan tetap untuk keharian termasuk para pekerja-pekerjanya. Itu setelah disepakati dan ketentuan yang berlaku mulai disosialisasikan ke warga, biar warga masyarakat yang dimakamkan di sini paham betul. Ya alhamdulillah ternyata responnya baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan harapan, terutama memang ketua juga sudah terpilih, sekretaris dan bendahara dan wakil sekretaris, wakil ketua dan sekretaris sudah terbentuk resmi. Alhamdulillah sudah terbentuk yang dipimpin oleh ketua yaitu Bapak Ustadz Hairul Anwar. Alhamdulillah semua setuju dan sekarang mulai berjalan. Nah, mulai disahkan kepengurusan, barulah kita memberikan sosialisasi selama 2 bulan target. Bulan ketiga baru kita penetapan peraturan-peraturan yang ada di TPU ini. Nah, mudah-mudahan mohon doanya dan mudah-mudahan berjalan dengan baik demi untuk kepentingan umat Islam yang ada di sekitar Desa Mekarsari, wabil khusus Kampung Cikandang. Dan memang di sini yang di makamnya itu melibatkan 4 RT, 1-3 RT dari Desa Mekarsari dan 1 RT lagi dari wilayah Desa Kertajaya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan doanya, dukungan, mudah-mudahan TPU ini lancar dan maslahat untuk kepentingan umat bersama. Mudah-mudahan mohon doanya termasuk dukungan apakah moral atau materi, mudah-mudahan terserahkan ke sini.